Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingchi Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode Part 12 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang menyerbu tempat ritual para monyet kegelapan, sehingga itu membuat para tawanan berhasil dibebaskan. Dan kini Wukong pun berduel dengan sengit lagi dengan monyet Akachiri. Hingga akhirnya monyet Akachiri pun mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ia pun merubah tubuhnya menjadi monster kera raksasa yang mengerikan. Di episode ini, scene diawali diperlihatkan Wukong yang terkejut dengan perubahan Akachiri. Ia pun memperhatikan monyet raksasa itu dan berkata, "Wow, tubuhmu membesar ya." Akachiri pun menggerak-gerakkan leher dan kepalanya sambil mangap-mangap sok kuat. Ia lalu berkata, "Nah, bagaimana dengan bentukku sekarang? Ini adalah bentuk sempurna dari monyet Akachiri, yaitu jiwa kera besar." Wukong pun disitu jadi terkejut dan berkata, "Jiwa kera besar?" Dan tiba-tiba saja Wukong pun merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Wukong pun merasa keheranan. Ia lalu memperhatikan tubuhnya dan berkata, "Aneh, melihatnya tubuhku memiliki dorongan. Ada sesuatu yang sepertinya akan keluar." Xiaosu yang saat ini mengintip dari balik batu pun berkata dalam hati, "Dulu ia mengatakan bahwa kekuatan itu naluriah yang tidak perlu belajar. Apa monyet batu juga bisa seperti itu?" Akachiri pun disitu meraung-raung dan berkata, "Wah, kamu bahkan tidak tahu bentuk ini. Bagaimana kamu bisa jadi raja monyet batu? Aku sangat marah." Dan tiba-tiba saja Wukong pun mengacungkan tangannya dan berkata, "Hei, tunggu, aku punya pertanyaan." Akachiri pun jadi terkejut. "Pertanyaan?" ucapnya. Dan ternyata Wukong pun bertanya tentang apa itu jiwa kera besar. "Hei, tolong jelaskan kepada aku," ucapnya. Dan kini Akachiri pun berteriak lagi, "Wah, aku tidak pernah memakai bentuk ini. Ini bukti bahwa kamu, Raja Monyet Batu, telah buat saya semarah ini. Nama bentuk ini adalah The Great Absol, yang berarti jiwa kera yang ganas." Wukong pun masih tampak terkagum dan berkata, "Ah, begitu ya? Ini hanya mengubah bentuk saja kan?" Akachiri pun menjawab, Tidak, kamu salah. Bintang terbesar iblis meledakkan energi jahat dan mengalirkan energi itu langsung ke tubuh. Mengerti?" Ia pun lalu menjelaskan lagi, "Pertama, kamu harus membayangkan bahwa kamu memiliki tangki yang terus membakar batu bara dan menghasilkan tekanan uap." "Bakar batu bara?" tanya Wukong masih kebingungan. Akachiri pun berkata lagi, "Batu bara itu atau bintang iblis. Bayangkan jika menuangkan sejumlah besar batu bara ke dalam tangki itu, dalam sekejap menghasilkan tekanan api yang tinggi sehingga terjadi ledakan dan boom, The Great Absol akan lahir." Wukong pun bertanya, "Bakar dengan api panas, apa aku punya?" Akachiri pun berkata, "Aku tahu semenjak kita pertama kali bertemu. Hanya saja kamu belum tahu cara untuk membangkitkannya. Jiwa kera besar adalah bentuk binatang buas monyet yang menjadikan kita kuat. Selama ada cukup energi iblis di tangki, setelah Anda membangkitkannya, kamu bisa mengendalikan diri dalam bentuk itu." Mendengar penjelasan dari Akachiri, Wukong pun jadi ingin untuk mencobanya. Karena itu adalah hal yang menurutnya sangat keren. Monyet kuning pun disitu lalu berkomentar, "Hei kamu Akachiri, kenapa kamu terus berbicara kepadanya? Apa yang kamu lakukan?" Akachiri disitu meringis lalu berkata, "Hei sabarlah, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit bermain-main dengannya. Dan bagaimanapun juga, aku akan segera membunuhnya." Dan doar, Akachiri pun segera memukul Wukong dengan kekuatan yang dahsyat. Tapi dengan cepat Wukong pun menghindarinya. Dan hantaman pukulan Akachiri ke tanah itu menimbulkan gelombang yang besar, hingga getarannya sampai ke tempat suku Hua dan para monyet hitam yang melihat pertempuran itu dari jauh. Wukong yang sudah melompat itu pun berkata, "Ah, ini di luar kendaliku. Mari kita cari kelemahannya." Dan doa, seketika Wukong pun menyikut jidat Akachiri. Akan tetapi tampaknya pukulan Wukong tak memberikan dampak sama sekali. Bahkan monyet Akachiri pun berkata, "Hehe, pukulanmu hanya membuatku terasa gatal." "Apa?" ucap Wukong kaget. Dan grep, Akachiri pun dengan cepat menangkap tubuh Wukong. "Akan kutunjukkan kepadamu
bagaimana kehancuran yang sebenarnya, ucap Akachiri. Ia pun lalu meletakkan tubuh Wukong ke tangan kiri besinya yang tajam. Xiaosu yang melihatnya pun jadi panik. Akachiri pun berkata, "Oh, tangan besiku ini akan menggilingmu menjadi daging." Dan benar saja, Akachiri pun terus mulai memutar tangan besi miliknya untuk segera menghancurkan Wukong. Dan dahuar. Tak disangka bukannya Wukong yang kelumat habis, tapi tangan besi Akachiri pun malah hancur sendiri terkena tubuh Wukong. Jelas saja, Akachiri pun sangat terkejut dan berkata, "Ah, tubuh bocah ini sangat keras, cukup buat menghancurkan gigi besiku yang tajam." Dan dahuar. Akachiri pun seketika menghantamkan tubuh Wukong ke tanah. Mawet dan blar. Akachiri pun melempar Wukong dengan sangat keras hingga membuat hancur dinding bukit di situ. Para monyet putih pun sangat panik dan berkata, "Apa raja kita akan mati?" Xiaoliu pun hanya diam terpana melihat kondisi itu. Sedangkan para monyet hitam pun berteriak sangat senang. "Raja Akachiri memang terlalu kuat," ucap mereka. Dan kini Wukong pun sudah tak berdaya dengan darah yang banyak. Di dalam ketidaksadarannya, tiba-tiba saja ada yang berkata kepada Wukong, "Jiwa kera besar adalah bentuk binatang buas di tubuhmu. Kamu perlu membangkitkan bentuk ini. Lepaskan jimu." Dan kini terlihat tangan Wukong pun mulai bergerak. Dan doar. Tiba-tiba saja Wukong pun berubah menjadi wujud monster kera besar dan langsung mendorong tangan Akachiri. Hal itu membuat Akachiri dan semuanya pun sangat kaget. Xiaosu pun berkata, "Wah, ternyata monyet batu bisa berubah juga." Dan Xiaoliu pun berkata, "Monyet batu ini hebat juga. Kekuatannya tak bisa diukur." Terlihat Akachiri pun langsung mencoba memukul Wukong sambil berteriak, "Bagus, ini memang lawan yang kuinginkan." Dan duar. Dengan cepat Wukong pun segera menahan tangan Akachiri. Dan kini kedua monyet besar itu pun saling menekan dan saling dorong-mendorong dengan kedua tangannya. Wukong pun meraung dengan sangat keras. Ia lalu berusaha untuk meremas tangan Akachiri dengan kuat. Akachiri di situ hanya meringis dan berkata, "Haha, oke, ayo kita adakan kontes pertarungan jiwa kera besar. Kompetisi The Great Absol." Iya. Wukong pun tak mau kalah. Ia pun mengendus dengan kencang dengan mata yang menyala. Ia pun mulai maju untuk mendorong tubuh monyet Akachiri. Dan benar saja, Wukong pun berhasil mendorong dan menekan Akachiri dan blar. Seketika Akachiri pun terdorong dan terhantam dinding bukit di belakangnya. Jelas Akachiri pun sangat tak menyangka dan syok dengan hal itu. Ia pun berkata, "Dia jadi lebih kejam ketika sudah berubah bentuk. Kekuatan yang luar biasa, melebihi kekuatanku." Dan kini terlihat Wukong pun bersiap menyerang. Dan dahuar. Tanpa ampun, Wukong pun menyikut Akachiri dengan sangat keras hingga Akachiri pun tertabrak ke dinding bukit sekali lagi. Batu-batu pun terpental kemana-mana. "Sial, anak itu membangkitkan semangat juangnya sepertiku. Aku tak akan kalah," ucap Akachiri di situ sambil mengepalkan tangan besinya. Dan dahuar. Ia pun tak mau kalah dan langsung meninju wajah Wukong. Pertempuran dua monster yang dahsyat itu membuat suku Qin pun panik. Qin Bao pun berteriak kepada anggotanya untuk mundur dan menjauh dari situ. Sementara Wukong yang tak terima, kini ia pun melompat lagi dan bar. Ia pun menghantam kepala Akachiri lagi. Pukulan itu membuat tanah bergetar, membuat orang-orang pun panik semuanya. Akachiri berusaha memukul tubuh Wukong. Wukong pun tak terima lagi. Ia pun melompat dan duang. Wukong memukul lagi tepat di hidung Akachiri, membuat Akachiri pun terseret ke belakang lumayan jauh. Hal itu membuat cangkem Akachiri pun berdarah-darah. Dan sambil mengusap darahnya, Akachiri pun berkata, "Wah, kamu jauh lebih baik dari yang kukira. Tidak perlu diragukan." Sedangkan Wukong pun di situ balas berkata, "Hei, monyet kuda Akachiri, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku telah belajar metode ini darimu. Tangki di hatiku terbakar hebat, membangkitkan jiwa kera besarku." Wukong pun memperhatikan tangannya dan berkata lagi, saat ini aku jadi jauh lebih kuat. Aku yang terkuat." Ia lalu memukul-mukul tangannya ke tanah. Lalu ia mengangkat tangannya ke atas dan berteriak dengan lebih keras lagi, "Aku adalah monyet batu yang tak terkalahkan di dunia." Dan mak blar. Seketika aura membunuh Wukong pun meningkat dengan dahsyat, menggetarkan seluruh tempat di situ. Monyet kuning pun di situ hanya tertegun dan terdiam. Melihat hal itu, monyet Akachiri pun berkata, "Haha, aku tidak tahan denganmu. Begitu anak itu menjadi sedikit lebih kuat, dia langsung sombong.
Apa dia pikir bisa mengalahkanku, heh? Akajiri pun langsung berteriak. Tertawalah untukku, biarkan kamu tahu seberapa besar kekuatanku. Seketika tangan besi lancipnya pun mulai bergerak dan memutar. Tangan besi itu pun lalu memanjang dan mawut. Seketika tangan besi itu dengan cepat mengikat dan menjerat Wukong, guys. Matilah, teriak Akajiri. Shosu pun berteriak, tidak. Tangan-tangan besi itu pun berputar-putar semakin kencang untuk merobek tubuh Wukong. Wukong pun berteriak kesakitan. Ia pun dengan sekuat tenaga menghentikan dan memegang tangan besi itu. Ia pun menarik-narik tangan besi itu. Datanglah kembali, teriak Wukong. Hal itu langsung membuat Akajiri terkejut. Dan makweng, Wukong pun melemparkan Akajiri dengan sangat keras. Dan kini Wukong pun langsung bersiap ancang-ancang. Dan sambil mengepalkan kedua tangannya, ia berkata, semua energi seluruh tubuh kumpulkan di sini. Ya, mak jeder. Seketika Wukong pun memukul dengan pukulan double tepat ke dada Akajiri. Hal itu membuat Akajiri muncrat darah dan gelang besinya hancur. Ia pun lalu terlempar dengan sangat keras. Terlihat Shosu dan Xioliu pun sangat terpana dengan kekuatan Wukong saat ini. Kekuatan pukulan yang luar biasa, ucap mereka. Monyet-monyet hitam pun jadi semakin panik. Monyet-monyet putih pun juga sangat terkejut dan bangga dengan rajanya yang baru. Para suku Hua dan klan Qin dibuat melongo dengan kekuatan Wukong yang benar-benar dahsyat itu. Dan tak disangka, pukulan keras dari Wukong pun memaksa Akajiri berubah kembali ke wujud semula. Sedangkan Wukong pun juga seketika berubah menjadi wujud semula. Ia pun terkejut dan berkata dalam hati, aku nyaris kewalahan menghadapi serangan monyet kuda Akajiri. Roh jahatku padam sekarang. Dan bruk, kini Wukong pun juga ambruk, guys. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata, tidak buruk nak. Wukong pun langsung terkejut karena seketika saja muncul tongkat-tongkat besi yang banyak sekali di hadapan Wukong. Dan doak buk doak. Seketika Wukong pun langsung diajar oleh senjata itu hingga membuat Wukong pun terpental. Dan datanglah seorang bersepatu kuning di hadapan Wukong. Dan ternyata itu adalah sang raja monyet kuning. Ia pun telah mengambil posisi kuda-kuda dan berkata, sekarang biarkan aku menjadi lawanmu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.